Kadal atau bengkaru adalah kelompok reptilia bersisi berkaki empat. Beberapa spesies tidak berkaki dan mirip ular, tetapi bukan ular, yang tersebar sangat luas di dunia. Secara ilmiah, kelompok besar ini dikenal sebagai subordo atau anak bangsa Lacertilia. Beberapa literatur menyebut Sauria, yang merupakan anggota dari bangsa reptilia bersisi Squamata bersama dengan ular. Secara umum, istilah kadal atau bengkaru, secara bahasa Inggris lizard, juga mencakup kelompok cecak, tokek, bunglon, cecak terbang, biawak, iguana, dan lain-lain. Sedangkan secara sempit, istilah kadal dan bengkaru dalam bahasa Indonesia hanya merujuk kepada kelompok kadal yang umumnya bertubuh kecil, padat, bersisi licin dan berkilau, serta hidup di tanah. Kadal pada umumnya memiliki empat kaki, lubang telinga luar, dan kelopak mata yang dapat dibuka atau ditutup. Walau begitu, ada pula jenis-jenis yang tidak memiliki sebagian ciri itu. Contohnya adalah ular kaca, yang tidak enam kaki fisik sehingga menyerupai ular, tetapi masih bisa dibedakan dengan ular berdasarkan ciri-ciri yang lain. Saat ini, bangsa kadal terdiri dari sekitar 40 suku, tidak termasuk anak suku, dengan bentuk tubuh, warna, dan ukuran tubuh setiap jenisnya yang sangat bervariasi. Sebagian jenis mempunyai sisi-sisi yang halus dan mengkilap, seolah-olah dilapisi minyak. Tetapi, sebenarnya fisik-fisik itu kering karena kadal tidak memiliki pori di kulitnya untuk mengeluarkan keringat atau minyak. Beberapa jenis kadal seperti cecak dan tokek memiliki bulu-bulu khusus di telapak kaki yang berfungsi sebagai perekat saat memanjat pohon atau dinding. Sebagian besar spesies kadal sudah tentu memiliki lengan kaki, baik besar maupun kecil. Kadal adalah reptilia yang paling sukses berkembang di dunia dan dapat bahkan sering dijumpai di semua habitat, hutan, gurun pasir, padang rumput, kebun, sawah, daerah berawa, bahkan di permukiman dan kota-kota. Dimanapun selama kadal bisa menemukan makanan kesukaan mereka. Beberapa spesies seperti iguana laut bahkan hidup di pantai dan memakan rumput laut sebagai makanan utamanya. Kadal juga dapat hidup di wilayah sejuk seperti pegunungan. Namun, sebagai binatang berdarah dingin, kadal tidak dapat bertahan terlalu lama di tempat yang bersuhu rendah dan memerlukan sinar matahari sebagai salah satu sumber energi mereka untuk beraktivitas. Sehingga kadal tidak akan bisa dijumpai di puncak-puncak gunung serta di daerah salju dan kutub. Kadal adalah reptil omnivora, pemakan hewan dan atau tumbuhan, tetapi bisa dipastikan bahwa hampir semua jenis kadal pasti lebih menyukai zat hewani. Makanan kadal meliputi serangga yang merupakan makanan utama sebagian besar spesies kadal. Biasanya nyamuk, belalang atau larva, cacing, amfibi, reptil, yang lain terkadang jenisnya sendiri atau kanibal, dan mamalia kecil. Beberapa spesies lebih menyukai zat nabati seperti tanaman, buah-buahan, dan bahan nabati lain. Sebagian besar kadal berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Telur kadal tersendiri dari lapisan luar berupa cangkang lunak yang kedap air, biasanya berwarna putih. Kemudian, ada dinding dalam berupa selaput serta zat putih kuning telur yang akan merubah menjadi individu kadal baru apabila diinkubasi. Jenis kelamin pada kadal yang akan mentah sangat dipengaruhi suhu udara di sekitarnya. Apabila suhu udara tinggi, telur tersebut akan berisi kadal jantan. Sedangkan jika sebaliknya, suhu udara rendah akan menghasilkan kadal betina. Beberapa jenis kadal, sekitar 20% spesies, berkembang biak dengan melahirkan atau ovovivipar. Bagaimana pendapat kalian? Jika kalian masih penasaran, saksikan terus video-video terbaru dari channel ini. Jangan lupa subscribe sekarang juga.